dikirim siapa? Ada siapa yang dikirim? Lagi, ada kata kiriman lagi dia bagaimana? Nah, nah, lepas di belakang, angkat lagi mau rembat kiri dan melambung. Ada Regi, oh. Karena itu anak-anak asuhnya seperti ada Regi, ada Rica, ada Firman, itu anak-anak asuhnya dia. Makanya dengan suguhan-suguhan tersebut dia, dia memang begitu memantapkan kesempatan seperti itu. Dan di sini pun memang kelihatan tidak ada alur bola atau kontribusi bola, jadi risiknya selalu gagal. Begitu dari sifat permainannya. Ini sebenarnya set yang amat sangat menarik gitu. Ya, karena memang set ini saling-saling untuk sama-sama membuka kesempatan. Ya, begitu Bung Boy. Ya. Baik Bung Wan, terima kasih. Berlanjut, silakan untuk memandu kali ini pertandingan di babak yang keempat. Kita serahkan kepada Bung Boy. Silakan Bung. Iya, terima kasih Bung Boy kali ini lepas kembali lagi. Siapa kau dicocok? Namun berbal. Ogi melakukan sebaiknya kali ini, terlalu pendek dipaksa nampaknya. 2-0 kembali angka yang dipetik oleh Simpar. Bergerak kembali lagi ada Nenang Sujana di belakang konsentrasi. Jemping sekelepas kali ini. Tak lagi-lagi ada siapa? Oh, ditutup rapat. Nampaknya memang begitu cerdik nampaknya pemain kali ini. Dari Simpar kembali menutup dengan begitu lincah nampaknya kali ini. Dera 3-0 kembali lagi membukukan satu angka. Konsentrasi lagi Nenang Sujana. Lepas dia kembali akan melambung berempat. Ada Herman kirimkan. Oh sayang, nampaknya sepaik dari atau penetrik dari nomor 3 kali ini mental di tangan Aris sulit untuk diselamatkan kali ini oleh pemain belakang Simpar. 1-3 kali ini. Ya, kembali lagi konsentrasi di belakang lepas akan Aris kali ini. Nah, yang dikirim siapa? Ada Herman nampaknya. Pelanggaran terjadi kali ini. Jaring bergetar terlalu besar kali ini. 2-3, 1 angka dibuka untuk menyamakan kedudukan. Herman kembali lagi lepaskan shot. Angkat saja nomor 2 ini. Kunci poin dari tim Anda. Iya, kembali 3 sama. Konsentrasi lagi Herman, lepas dia akan kembali sodorkan pada siapa kali ini. Ada Arif berebut kali ini. Aduh tenaga kali ini. Memang bobot yang dimiliki oleh Arif cukup kuat nampaknya sudah di atas pita jaring. 4-3, leading 1 angka. Kata bergerak kembali ke belakang, lepas data asupnya. Angkat saja Oka yang dikirim. Siapa? Hantam. Meliuk spike nampaknya sudah dari Firman. Kembali lagi menyamakan kedudukan 4-0 kali ini. Ya, 4-0 bergerak di belakang ada Regi kali ini. Konsentrasi chipping sekeras, angkat saja nomor 27 pada Dera. Bagaimana kurang sempurna untuk ada Aris, begitu teknis memang. Ya, Aris biarpun bola yang hampir saja mati namun bisa dimanfaatkan. Skor pun kembali berubah 4-5 kali ini. Bergerak sang setter ada Dera kembali di belakang, lepas mendatar dia. Angkat saja Regi yang dikirim coba cocok. Ya, bagaimana ada Ais. Siapa dia yang dikirim? Cocok kembali angkat Oga yang dikirim Herman. Ah, bapak-bapak mempunyai di atas bila jari kemarin. Ah, gerak itu saja. Oh, dengan begitu enjoy. Aris Parici kembali membuahkan 1 poin. 6-4 memimpin dengan 2 poin. Kembali Dera bergerak lagi di belakang, konsentrasi dia. Lepas kali ini, angkat kali ini kembali. Yang dikirim ke belakang, Antam ya. Lolos kembali, angkat Dera, sodorkan siapa? Antam Aris, ada siapa? Jaring kembali bergetar, angka pun kembali lagi ditambahkan untuk pemain dari Simpar. 7-4 kali ini. Dera kembali di belakang, konsentrasi 1-2-3 Der, lepas kali ini mendatar, bagaimana lambung, angkat kembali Herman ini. Ya, oh, sebaik nomor 4 biarpun dipendung namun bolanya mental jatuh di luar lapangan. Angka berubah 5-7 kali ini. Ya, bergerak kembali konsentrasi nomor kostum 1 ada Ogi di belakang untuk membuka shot. Lepas kali ini angkat saja nomor 7 melambung pada Dera yang dikirim. Cocok saja babak. Lagi-lagi siapa yang dikirim? Melambungkan bola. Angkat kembali lagi pada tiga kali ini. Angkat lagi Aris. Oh, melambung lagi di belakang ada Herman membantu. Angkat kali ini. Baik, Firman kali ini kembali lagi menambahkan 1 poin untuk Hipopas. Kembali angka pun berubah menjadi 6-7. 1 angka dibuka kali ini. Lepas Rokogi, angkat saja kembali Aris yang dikirim. Aris lagi. Angka kali ini bagaimana menyelamatkan? Oh, sayang. Luar jatuhnya kali ini.
hari ini memang pemain yang satu ini, Aris Parigi, memang cukup taktis nampaknya. 8 kali ini bergerak kembali di belakang kebuka sebagai Aris. Lepas ke belakang kali ini ada Oga. Pada siapa yang ini? Dengan Aris yang dipasang nampaknya kali ini oleh Sudara Herman. 7-8 kali ini bergerak kembali lagi konsentrasi di belakang Firman. Lepas dia, angkat saja, lambungkan pada daerah kali ini. Antam Aris. Namun pagar yang rapat, sulit untuk ditembus kali ini. 8 sama saudara-saudara. Kembali angka pun kawin lagi. Bergerak lagi di belakang, ada Firman kembali untuk membuka setiap konsentrasi sepenuhnya. 1-2-3 dia. Champion set kali ini, angkat kembali. Daerah saudara-saudara siap yang dikirim. Anang Sujana, oh boy. Cukup mengejutkan spike Nanang Sujana kali ini, kembali menambahkan atau membukukan 1 angka. 9-8 kali ini Babang bergerak di belakang, lepas dia Babang, angkat kali ini Regi yang dikirim. Siapa ke belakang, hantam lagi, lolos. Ada siapa yang membantu, sodorkan pada siapa kali ini, Nanang Sujana. Oh, kali ini masih bisa dikirim. Siapa? Aris. Spike dari Aris kembali menambahkan 1 poin ke cimbang. 10-8 kali ini bergerak di belakang kembali, ada Babang konsentrasi, lepas dia. Bagaimana, angkat saja Oga pada Herman, cocoknya bagaimana, di luar. Sayang, 1000 sayang jatuhnya di luar saudara-saudara. Angka kembali lagi berubah 11-8, 3 poin kembali memimpin nampaknya Simpar. Konsentrasi lagi Babang, angkat Oga kali ini. Herman siapa kirimkan, back-to-back. Maka kali ini saudara-saudara lagi melakukan back-to-backnya. 12-8 kembali dengan 4 poin memimpin Simpar di set yang keempat kali ini. Di auto nampaknya yang keempat, set penentuan kali ini untuk kedua tim dimenangkan oleh Simpar, selesai dimenangkan oleh Bipopas mungkin untuk ada rubber set diperpanjang kembali. Babang kembali lagi saudara-saudara ke belakang, lepaskan desert, angkat saja Oga yang dikirim. Siapa Herman kirimkan, hantam yang oh, lolos kembali spike dari nomor 4 nampaknya, kembali menambahkan 1 angka untuk Bipopas menjadi 9-12 kali ini. Bergerak kembali konsentrasi sepenuhnya, lepas dia, angkat kembali Aris yang dikirim. Hantam mana, mentah, lagi-lagi ada Aris Mahesa berebut bola kembali. Siapa lagi, oh gerak di bola ke belakang, ada Aris Parigi, sodorkan ke belakang Aris, gerak lagi. Memang begitu saudara-saudara, bukan hanya otot yang digunakan, namun otak harus berjalan saudara-saudara kali ini. 13-9 kali ini Aris kali ini lakukan set lagi, angkat lagi, siapa saudara dikirim, hanya dengan buku pressing saja Nanang Sujana kembali menambahkan 1 poin. 14-9 Ais kembali lagi melakukan konsentrasi, lepas dia mendatar, angkat saja Regi kali ini. Iya, aduh contoh, memang bola sudah menyeberangi daerah lawan. 15-9 kembali ketinggalan dengan 6 poin nampaknya saudara-saudara Bipopas di set yang keempat kali ini. Masih Ais kembali lagi bergerak di belakang untuk membuka set, lepas kembali dia, angkat kembali Regi, sodorkan Regi, ada Ais kembali. Siapa? Anang Sujana berebut lagi, ada Tata terlibat lagi, dia bagaimana Anang? Lepas ke belakang, angkat tadi nomor 4 kiri dan melambung, ada Regi. Oh, bergerak ke belakang, lepas, angkat saja kali ini sang libero pada daerah, cocok Tata, kembali lagi lambungkan bola, kembali lagi, ada siapa yang dikirim, Regi kali ini dibalik, siapa lagi, ada sang libero, Nanang Sujana bagaimana, memang Nanang Sujana dengan segudang pengalaman dia memanfaatkan bola di sela-sela kelemahan lawan kali ini. 16-10 rehat buat anda para penggemar juga pencantum bola voli. Ya, kembali lagi saudara-saudara, alihkan pandangan mata kita ke lapangan, bergerak kembali ada Nanang Sujana kembali di belakang, kontret tadi, champion set lepas, hampir saja kembali sodorkan ke belakang, hantar lagi, memang kembali lagi sang Firman kali ini melakukan spike, kembali membuahkan 1 poin menjadi 11-16, bergerak kali ini pengatur ritme serangan ada Herman setangan besi belakang, membuka sebelah lagi lepas, angkat
saja kali ini Aris sodorkan pada siapa? Aris lagi yang dikirim, hantar gerak tipu saja kembali ada Herman Lumanto. Terkejut apa yang sudah salah dengan permainan rally pendek di atas pita jaring yang ditembangkan oleh Aris Fabrici. Kembali membawakan satu angka 17-11 kali ini. Kata kembali lepaskan setia, angka kembali Oga kali ini Herman kirimkan pada siapa? Kata Firman beliau. Namun sayang kembali Ebo Pasalila mengangkat benderanya tinggi-tinggi. Bola jatuh di luar lapangan. 18-11 saudara-saudara. Cukup tahu dengan 7 poin ketinggalan nampaknya kali ini. Tata lepaskan jet lagi. Angkat siapa yang dikirim Reji. Hantam dia. Nah, Ebo. Oh. Babang mati langan nampaknya enggan untuk bergerak kali ini. Angka kembali berubah lagi untuk Ebo Pas 12-18 kali ini. Bergerak mundur konsentrasi di belakang. 1-2-3 lagi untuk membuka sel. Iya. Nampaknya ini yang mau mengambil gambar jangan pakai klip ya, mengganggu ya. Kembali belakang ada Regi. Angkat saja kali ini Aris yang dikirim, siapa lagi? Petek dengan Sudana. Oh, memang lolos kali ini saudara-saudara. Sang setter yang cukup lincah kali ini. Dena kembali memberikan bola untuk Nanang Sudana. 19-12 dia lepas Dena. Mengambil saja angkat Herman. Kembali lagi lakukan angkat sang libero kali ini. Dena kirim nama siapa? Cukup mengejutkan memang Ais kali ini sebaik-baiknya 20-12 saudara-saudara. Memang kali ini pertandingan demi pertandingan saudara-saudara yang mungkin saja diakhiri dengan grand final yang seperti ini. Mungkin saja kali ini Ibu Pas pun harus kembali lagi menyusun strategi yang lebih jitu lagi karena memang harus keluar dari tekanan nampaknya kali ini. Nampaknya kali ini Simpang pun terus menerus memberikan tekanan saudara-saudara. Kita memberikan kesempatan untuk dibobas nampaknya karena demi untuk meraih di set yang keempat kali ini. Kembali lagi alihkan pandangan mata kita ke lapangan. Lagi-lagi kembali Dera lepas setia. Hampir saja sulit untuk dijangkau. Lambungkan pada siapa? Ada Herman Lo. Kembali lagi sodorkan pada siapa kali ini? Angkat Aris. Oh! Aris yang berkali-kali mematikan. Tidak bergerakan dari belakang. Kembali merubah satu kedudukan 21-12 kali ini. Ya, Dera kembali lagi konsentrasi di belakang dia. 1-2-3 lepas, angkat kembali hampir saja sodorkan melambung. Hantam nomor 4 gerak itu ada kembali sang libero sodorkan dia. Oh, gerak itu rupanya kembali hantam sodorkan. Hantam saja kembali ada pemain belakang. Namun menyamping jatuhnya kali ini. Saudara, risik dari Nanang jatuh di daerah lawan di luar nampaknya. 13 kembali 13-21 bergerak ada Ogi di belakang lepas set Ogi angkat saja kembali sang merdu kirimkan hantam lagi. Oh, Ais lagi nampaknya saudara-saudara kembali memberikan hantaman demi untuk menambah pundi-pundi poin 22-13 kali ini. Ya, Aris Fariji kembali di belakang lepas mendatar angkat Oga kali ini siapa yang akan dikirim hantam nomor 4 walau ada Aris rupanya bagaimana Aris Mahesa kembali seberangkat saja sang libero kali ini ke belakang ada Oga kembali dibantu saja dia. Cocoran kali ini nampaknya dari Rijal kembali membuatkan satu poin untuk Ibu Pas 14-22 kali ini sudah secara bergerak ada Firman kembali di belakang konsentrasi sepenuhnya 1-2-3 Firman championship ya angkat saja siapa yang dikirim cocor ya Babang gagal melakukan sebaiknya kali ini 15-22 kali ini ya 15-22 kembali lagi konsentrasi di belakang Firman 1-2-3 dia dengan championship lagi mati langkah sang libero kali ini nampaknya saudara-saudara 16-22 kali ini saudara-saudara Rehatun diminta nampaknya oleh menangkan set yang keempat untuk membuka kesempatan set yang berikutnya set kelima dan Simpar untuk mengakhiri set yang keempat untuk mengakhiri pertandingan ini kembali lagi ke lapangan kita Firman kembali lagi angkat siapa yang kirim Dera hantam lagi Ais lolos lagi spike back Ais sekaligus lampu kuning berkedip 23-16 kali ini bergerak kali ini ada Babang konsentrasi lagi di belakang lepas kali ini Babang angkat siapa yang dikirim Herman kali ini oh kurang sempurna angkat lagi Dera siapa yang dikirim Tata kali ini hantam saja dengan Sujana kembali angkat Herman hantam nomor 4 lolos spike nomor 4 kembali lagi menambah 1 poin 17-23 saudara-saudara 17-23 bergerak mundur nampaknya
Konsentrasi nomor 4 di belakang untuk membuka serve. Ia lepas dia, angkat saja nomor 27 kali ini. Siapa yang dikirim ke belakang? Ais kerap ini saja. Lakukan lapangan bola, ada siapa kembali ke belakang? Aris kali ini yang dikirim. Ya, bagaimana ada mana? Kembali melambung. Terak kirimkan pada siapa kali ini? Gerak tipu saja ke belakang, namun ada kembali lagi terbaca, cocok lagi angkat daerah, siapa yang dikirim? Habis dari cinta ini kembali yang diselokan namun tidak sampai selama sejarah jumlah ke seluruh mukanya angkat kembali berubah match point 2-4-17 tinggal membutuhkan satu angka simpan untuk mengakhiri di setan kota kali ini. Ais kembali lakukan serpian, angkat kembali rekik yang dikirim ke belakang. Lolos baik Firman, kembali lagi menambahkan 1 poin menjadi 18-24 kali ini. Saudara-saudara, bergerak nomor 10 konsentrasi, ada Rijal kembali ke belakang. 1, 2, 3 dia lepas Rijal, angkat kembali saudara, siapa yang dikira? Dari miskomunikasi hampir saja kembali saudarakan Herman, kembali siapa? Angkat saja, kembali lolos tampaknya menambahkan 1 poin 19-24 kembali merangkak lagi nampaknya. Ya, kembali ada Rijal kembali di belakang, konsentrasi lagi 1, 2, 3 kembali lagi lepaskan dia, angkat saja Aris yang dikirim siapa kali ini? Angkat lagi. Selesai sudah, selesai 9 untuk keunggulan dari tim Sintar. Sekarang kali ini 3-1 untuk keunggulan dari tim Sintar. Maka selamat.